Assalamualaikum, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Tahukah Anda, banyak pencinta kucing yang berpikir bahwa mereka telah memahami kucing kesayangan mereka, akan tetapi kucing memiliki fakta-fakta unik yang jarang orang dapat memahaminya. Kali ini, Ibu Jari akan sedikit mengulas fakta-fakta unik pada kucing. Untuk para pecinta kucing, tonton terus video ini agar Anda lebih memahami kucing kesayangan Anda. Yuk coba cek 7 fakta unik kucing untuk mengetahui seberapa kenal Anda dengan kucing kesayangan Anda. Sebelum menonton video ini, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Berikut 7 fakta unik kucing yang jarang orang tahu. Nomor 7. Sterilisasi justru membuat kucing lebih bahagia. Memelihara kucing di rumah bukan berarti kucing Anda akan selalu berada di rumah. Nyatanya, mereka juga makhluk sosial yang juga membutuhkan kucing lainnya untuk aktivitas seksual. Di Indonesia sendiri pasti sudah sering menjumpai pemilik kucing yang membiarkan kucing kesayangannya kawin dengan kucing lain tanpa memperdulikan induk dan anak-anak kucingnya. Banyak sekali manfaat yang didapat apabila kucing kesayangan Anda telah disterilkan. Salah satunya steril merupakan salah satu cara merawat kucing karena bulunya akan lebih terjaga dan tidak mudah rontok dikarenakan kucing menjadi lebih rileks. Nomor 6. Fakta unik kucing ternyata peka dengan emosi pemiliknya. Banyak orang yang merasa terisolasi, kesepian, hingga cemas berlebihan memilih hewan sebagai teman untuk menenangkan. Tetapi, bukan hanya anjing yang dapat memahami emosi pemiliknya. Kucing juga dapat merasakan emosi tersebut sehingga tak jarang apabila kucing tiba-tiba akan duduk di samping Anda ketika Anda merasa sedih maupun marah. Sudah banyak video maupun cerita yang dibagikan oleh pencinta kucing di dunia tentang hubungan mereka dengan kucing kesayangan. Bahkan salah satu fakta kucing kampung oranye bernama Bob yang menyelamatkan hidup James Bowen, telah dijadikan inspirasi bagi buku yang ditulisnya dengan judul A Street Cat Named Bob, How He Saved My Life. Nomor 5. Kucing tidak bisa merasakan rasa manis. Sebagai pencinta kucing, Anda pasti cukup sering menonton video-video lucu kucing di YouTube. Namun, pernahkah Anda melihat video kucing yang ikut menjilat es krim? Mungkin bagi Anda, kucing tersebut juga akan merasakan manisnya rasa vanila dari es krim tersebut. Tapi ternyata kucing tidak bisa merasakan rasa manis. Setiap mamalia memang memiliki gen yang membuat mereka bisa merasakan rasa manis. Tapi fakta unik tersebut tidak berlaku bagi kucing kesayangan ya. Seekor hewan dapat mengetahui rasa manis karena mereka memiliki reseptor bernama T1R2 dan T1R3. Nah, reseptor inilah yang tidak dimiliki oleh seekor kucing. Nomor 4. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Melihat kucing kesayangan yang lucu sedang tertidur memang bisa membuat para pencinta kucing seperti Anda untuk berbuat jahil. Memang bukan hal yang baru kalau bos rumah ini punya hobi untuk tidur bahkan hingga 15-20 jam per harinya. Meski begitu, itu bukan berarti kucing Anda sedang bermalas-malasan. Alasan kucing dapat tertidur hingga belasan jam adalah karena mereka menyimpan energi yang didapat dari makanan yang tercukupi untuk mencari makan atau berburu. Mereka akan memastikan tenaga mereka cukup ketika mencari makanan berikutnya atau melakukan aktivitas selanjutnya seperti berburu. Nomor 3. Punya hobi untuk melindungi dan berburu. Jika Anda salah satu pencinta kucing yang sayang dengan kucing kampung, Anda pasti tidak asing ketika kucing Anda memberikan hadiah yang terkadang bisa membuat Anda kesal. Hal ini karena mereka memiliki kemampuan berburu yang terasah dan pintar memangsa tikus atau burung. Sehingga tak jarang apabila Anda akan menjumpai hadiah unik dari hewan kesayangan Anda. Itu tandanya, kucing Anda telah menganggap Anda sebagai keluarga. Selain itu, Anda dapat bekerja sama dengan kucing ketika ada tikus yang masuk ke rumah. Mereka akan melindungi Anda dengan memburu tikus-tikus di rumah dan menjadikan rumah Anda bebas dari hama tikus. Nomor 2. Kucing ras lebih mudah terkena penyakit daripada kucing kampung. Apakah Anda memiliki kucing ras di rumah? Jika iya, Anda harus waspada dan sesering mungkin memeriksakannya ke dokter hewan terdekat. Hal itu dikarenakan kucing ras mempunyai gen-gen abnormal yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Mereka akan mewarisi karakter fisik dan psikologis dari para pendahulunya. Kucing ras Munchkin akan memiliki risiko terkena radang sendi yang cukup tinggi karena secara fisik mereka memiliki kaki yang pendek. Berbeda dengan kucing kampung, mereka justru cenderung lebih kuat karena tidak mewarisi penyakit turunan sama sekali. Untuk itulah umur kucing kampung lebih panjang daripada kucing ras bahkan hingga belasan tahun lamanya. Nomor 1. Kucing hitam yang justru jadi tanda keberuntungan. Jika di Indonesia keberadaan kucing hitam sering dikaitkan dengan mitos pembawa sial, di beberapa negara justru kucing hitam dipercaya bisa membawa keberuntungan bahkan menjadi pertanda bahwa keuangan akan meningkat.
Para pelaut Inggris percaya bahwa salah satu fakta kucing hitam jika dibawa ke kapal akan memberikan keuntungan bagi mereka dan memastikan mereka aman hingga pulang. Di Skotlandia, jika kucing hitam tiba-tiba berada di depan pintu rumah Anda, maka sebentar lagi Anda akan mendapatkan kemakmuran. Sedangkan di Irlandia, jika kucing hitam sedang lewat di dekat Anda, itu berarti Anda akan mendapat hal baik. Bagaimana, seberapa pahamkah Anda dengan kucing peliharaan Anda? Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda, bagi Anda pecinta kucing. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar channel ini dapat memberikan ulasan-ulasan menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.